negari gaji-gaji kita tarakan bunga bupeti. Adinggo banjing tasurun diikuti keluarga manbata keluarga persilahkan kami Bandung kali bumbu beban si kata makin buka bulan buku menada. Bagi pebuah kami, mari. Ikut kemari anak berulur orang Purbina. Gedung gereja Beru membantah rumput gereja. Mari siarkan anak Beru. Dari kita rukun. Mari kita makan bunga. Sampai tengah kita lihat bunga basanta, bacita magen.
Ketuahan kalau si mati, si mati ibas ini tekenaman Tuhan. Mulai genduari nari pekesahkan meia ibas latih nanari, sebab perbahanan-perbahanan nangarak-ngarak sah. O senina-senina, ate kami makai tembumin puga si tuhuna karena kalak singgo mati. Gelah olah ceda ate indu bagi kalak silar pengharapan. Tek kita, maka Yesus nggo mati jana nggo ngeluh mulihi. Bagi petek kita maka kalak singgo mati si tekman Yesus ibabadi bata pagi pu Yesus gelah tersadar rastia. Pengajaran Tuhan si iturikan kami man bandu emo. Kita singgeluh dengar asum roh pagi Tuhan mulihkan labo pagi si lebih kalak singgo mati. Lid pagi sora erlebuh, sora malaikat simbelin ras sora terompet di bata janah nusur metuhan isurga nari. Kalak singgo mate, si tekman Kristus mupagin si pemenana ipegeluh mulihi. Kencabage, maka kita singgeluh dengar pak sasie, i pepulung naras kalak naik di atas embun, guna jumpai Tuhan iawang-awang. Kencabage, tetap kita ras Tuhan. Terima kasih apul-apulen lah kam alu kata endak. Sope kita bengket bu TPU, si gencatkan kata di batas sejenak dalam renungan singkat. Si buat kami ibas ke tangkasan 10.4 ayat 10.2 sebuah ayat 10.3 ke tangkasan sama dengan kita pulak ini. Yogikan kami ibas cakap haru. Erkitekan sie maka anak dibata, si ikutkan pedang dibata dengan si setia man dibata, harus menggenggeng. Jenari, kubegi sora isurga nari, ngina, suratkanlah ena. Ketuahan kalak si mati ibas kini tekena man Tuhan. Mulai genduari nari, ngaloi kesah dibata, payo bagimu jadina. Kesahkan mau ia ibas latih nanari sebab perbahanan perbahanan na ngarak ngarak kesah. Salam juah-juah mandata krina. Shalom. Puji Tuhan atas kuasa dan perkenanan Tuhan acara demi acara karena peradatan klausen nanti tabruk karo gebanci ergalin alum kuli bukan karena kuat dan hebat kita. Tapi arkiteken Tuhannya si campur tang sekaban si kita masuk kubas liturgi ibadah penguburan paksa ena. Kekelengan kami, abang kami keluarga Bapak Hagai Bangun, Kak Maya dan keluarga, kami turut berduka. Jenari, ikatakan kami ibas pengantar khotbah bahwa kematian itu memang sebuah realita dalam kehidupan. Kita tidak bisa pungkiri situasi sedemikian kepergian orang yang amat sangat kita cintai. Pasti terjadi silih berganti ibas kita dalami kegeluhan kita saja menca. Ibas ngalakan situasi si bagenda rupana bukanlah sesuatu hal yang mengenakan atau mudah. Maka perlu kita siap ulapulen, perlu kita ras-ras bersama-sama saling mendukung dan saling mendoakan. Dan yang pasti doa kami dan cinta kasih kami yang dalam kerina kujoso kupasara kami tunjukkan kepada kami hari ini. Itu juga menjadi sebuah kekuatan pengapul nandani kami. Hadir sinet-sinet kami binari ngerana. Aku lagu telku tandai Bapak Bangun Mergang. Tapi termasuk tokoh yang sangat-sangat peduli, sangat care dan sangat aktif. Ibas ngikuti dahin-dahin baik peradatan sosial gereja. Dan sebenarnya sangat besar harapan kami supaya kami seperti itu mengikuti jejak Bapak. Tentu bukan hal yang mudah. Tapi harapan itu kami taruh di bahu itu hari ini di depan jenazah nanti kekelengan tabrukaro. Jadi
Semoga bisa diikuti, diteladani apa yang dilakukan oleh Bapak Kandungeng Resnande Ketelengan Pak Berukaro. Jadi situasi yang tidak enak ini, situasi yang menyedihkan ini, kami akan kuat kita bersama-sama dan akan semakin kuat dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Maka yang mati dalam imannya kepada Tuhan, firman Tuhan melalui kitab Wahyu jelas mengatakan bahwa ketua akan jadi kerajaan. Orang yang setia, berpengharapan, dan tidak berpaling sedikit pun dalam iman percayanya kepada Tuhan, sebenarnya dalam kematiannya, kata yang melekat kepada dia adalah ketuahan, kebahagiaan yang sejati. Ya dan amin, Nande Kekelengan Ta meninggal dalam imannya kepada Tuhan, dan sebenarnya ketuahan jadi kerajaan Nande Berukaro. Tinggal kita, apakah kelak Tuhan dapati kita dalam kesetiaan iman ketika Tuhan memanggil kita di waktu yang telah Tuhan tentukan. Itu kerenungan bagi kita adik karena Nade. Ya dan amin, sudah oke. Janah ketua akan jadi sekerajaan. Maka iteruskan arah kitab ketangkasan Wahyu 10:4 enda. Biarlah dia beristirahat dari jerih lelahnya. Jerih lelah yang dia lakukan juga tentu tidak mudah. Bagaimana perjuangannya untuk eksisnya hidup kalian? Uga pengarak-ngarakna keluarga endah, ngarak-ngarak bapa nube, tentu bukan hal yang mudah yang dia lakukan. Dan perjuangan jerih lelah berikutnya adalah dia kan sakit, dan tentu tidak hal yang mudah juga. Gondekah sakit, janah berbagai-bagai usaha sekuat tenaga sudah dilakukan, tapi inilah waktu yang pas yang Tuhan berikan. Dia beristirahat dari jerih lelahnya, perjuangan untuk keluarga dan perjuangannya untuk sembuh dari sakit. Ngom malam krina penakit na ibas Tuhan jadi pengapul nandangi keluarga Endra. Maka perbahanan-perbahanan nangarak-ngarak secara teologis Allah mau katakan bagi kita, setiap perbuatan baik orang percaya tidak ada yang tidak Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi jangan berhenti dan jangan lelah untuk melakukan perbahanan-perbahanan si mekuli, dan itu yang menjadi modal. Dan itu yang menjadi luah Nade Kekelengan Ta menghadap kepada sang penciptanya, menuju kepada keabadian yang kita sebut surga. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak Tuhan perhitungkan. Maka berlakulah baik-baik dan terus baik seperti yang telah dilakukan oleh Nade Kekelengan Ta. Adibagi statement berikutnya di ayat 12 Wahyu 10:4 endandai, kita seharusnya lah sebagai anak-anak Tuhan ngasuk dengan megenggeng ngadapi situasi si bagian darupa. Ikhlas, relakan, ini adalah real dan kenyataan yang harus kita hadapi. Dengan sedemikian kita akan kuat bersama Tuhan. Maka si kelem-kelengan kamu lebih siap pula-pulen kita krinana saling mendoakan. Dengan sedemikian kita akan kuat dan setia dalam iman kita kepada Tuhan, supaya kelak juga kita seperti Nande Taeda tetap setia, dan ketika Tuhan panggil kita ada dalam iman yang teguh, alibagi ketuahan jadi kerajaan kita. Amin.
juga petugas. Aku masuk kan? Ya, membantu anak bro Frina. Mari si angkat tutup peti dibantu oleh petugas ya, petugas dari pemakaman ini. Ya, sekalian momen kami, negara dekat sebelum kita cari pemakaman, pulung kita izin sekalian hari Krina na si Bumi Krina tulis entah tak kena Krina na. Pulung kita jeda dan kari kita pemakaman bujur. Ampuni kesalahan kakakku.